Ini isinya serem amat ini. Satu jenis sih. Dulu ini tuh isinya payara kalau nggak salah ya. Masa enggak? Ah! Tuh, kita lihat baik-baik. Wih, putus kakinya, bos! Gila, cuma sekali gigit gitu putus ya? Benar. Wah. Woi, ini cakep amat. Wow. Ini CST ya? CST, guys. CST, apa ini? Hypo. Albino. Lucy. Albino. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo Aesthetic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja, guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. We don't have to do anything. The scent of skin is strong enough. Huddle a little bit closer, babe. Let's see if I can warm you up. Huddle, babe, snuggle, baby. Huddle, babe, snuggle, baby. Huddle, babe, snuggle, baby. Huddle, babe, snuggle, baby. Just wait. Let me drive you crazy, my cuddle babe. Halo, nama saya Andrew. Saya ini miara hewan tuh udah cukup lama ya. Saya mulai tuh dari mungkin sekitar 2012 deh. Itu baru fokusnya. Itu saya mulai dari dulu itu saya lebih main ke reptil sebenarnya. Dulu tuh sebelum ikan ini saya reptil. Dari kura darat. Dulu kura darat ya yang paling booming banget. Kura air tuh belum deh kalau zaman dulu ya, di 2012 tuh dikit banget kura air. Dulu pertama saya miara tuh ada Aldabra ya, ada pernah megang Yenip juga, Pardalis dari 2012. Terus 2014 saya coba miara Arwana, Bearded Dragon, terus ya ada burung dulu ya, juga ada anjing dulu, cuman sekarang makin ke belakang ya mungkin umurnya juga nambah ya, tambah capek juga, jadi mulai ngurangin ya mungkin, jadi lebih fokus, memilih mana yang lebih enak untuk dipiara, mana yang lebih ya kurang enak mungkin ada yang mati juga ya, jadi nggak mau saya piara lagi. Ya kalau udah mati kadang kan sakit hati, jadi ya kadang ya gimana ya, udahlah saya pikir ya kita udah nggak, kalau saya sendiri sih kalau yang udah mati biasa jarang saya beli untuk kedua kalinya. Ya kalau sekarang saya fokus di ikan ya, karena menurut saya paling gampang sih, karena cuman miara air aja. Saya lagi fokus di jenis Serra Salmus terutama ya, bukan piranha yang RBP. Yang lagi banyak ini, yang common ini kan biasa RBP ya, yang Pygocentrus Red Belly, yang warna merah, yang kalau di film tuh yang ya piranha itulah, yaitu yang di film-film itu yang Pygocentrus Red Belly. Cuman kalau saya lebih ke jenis yang Serra Salmus, sama-sama dari Amazon. Cuman mungkin lebih langka ya, lebih jarang sih yang miara Serra Salmus. Kenapa Serra Salmus atau piranha ya lebih kuat ikannya dibanding ikan-ikan lain kalau buat saya sih. Karena selama saya piara belum pernah ada penyakit, belum pernah ada yang loncat, belum pernah ada yang ya macam-macam penyakit air, ikan air lah gitu, nggak pernah sih. Dari saya sendiri ya mungkin buat sesama hobi ya, kalau mati sih banyak ya pasti. Saya rasa hobi-hobi lain juga ngalamin. Cuman ya kita terus belajar lah. Dan hobi kan bukan untuk mencari sesuatu ya gitu, untuk dapat sesuatu lah. Nggak, hobi kan buat ngelepas ya relax ya kan, buat ngelepas capek gitu loh, buat ngelihat hewan kesayangan kita tuh seperti apa. Ya kalau buat saya sih itu ya, saya suka aja ngelihat hewannya pas abis kerja di rumah gitu, tanpa mencari sesuatu yang lebih sih. Ya buat temen-temen, ya kita harus tetap semangat lah, apapun yang terjadi. Ya salam satu hobi.
Out the King of the Jungle, guys. Hari ini gue akan datang ke salah satu expert, hobis juga, dari seekor ikan pemakan daging yang sangat menyeramkan. Ikan piranha asal Amazon. Jadi orang ini punya banyak banget berbagai tipe ya ikan piranha. Sebenarnya ikan piranha ini agak kontroversial karena kan ikan yang sangat berbahaya. Tapi orang ini punya banyak. Selain piranha, dia juga punya ikan predator lain yang katanya bisa makan piranha. Piranhanya udah serem, bisa ada pemakan piranha. Masih ada nggak ya di dalam? Gue mau belajar lebih banyak tentang perpiranhaan. Kita akan gerbek orang ini, EXO 88. Let's go, guys. Nih rumahnya nih. Halo, Ko Andrew. Halo, Ko Audrey. Apa kabar? Baik, thank you. Waduh, udah lama aku nggak main kesini ya. Iya, bener. Kayaknya sih makin ngeri ikan-ikan ini, aku lihat. Lumayan. Dari sosial media. Waduh, serem-serem banget ini di dalam ya. Iya. Piranha masih banyak, Ko? Ada. Masih ada? Ada. Pemakan piranha masih ada? Ada dong. Pemakan ada. Piranha udah nggak ada itu. Oh, udah nggak ada itu ya? Piranhanya aja ada? Ada. Piranha ada. Piranha terus ada. Ikan predator yang lain? Predator toman. Toman ada. Wajib dong. Oh, wajib punya. Ngikutin Kak Audrey. Oh iya iya, benar juga ya. Jadi di sini banyak banget nih ikan-ikan yang dulu ya. Tapi banyak kok yang dulu? Yang waktu terakhir itu. Yang itu sekarang? Sekarang banyak yang mati sih. Kemarin ada bencana, musibah. Oh gitu. Ada musibah kemarin. Tapi masih banyak dong ikan. Masih. Oke, kita mau lihat lagi koleksinya ya. Let's go, guys. Siap, siap, siap. Oke, kita masuk. Jadi ini tuh garasi ya. Iya, ini garasi. Sekarang tanknya makin gede nih aku lihat nih. Iya. Oh, ini kemarin enggak ada ya kayaknya? Belum, ya? Belum, iya. Belum. Iya, 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 benar-benar. Wih. Isinya pari ternyata. Wah, ngeri sekali nih. Wih, ini albino semua. Albino. Serem banget ini albino apa ini? Pearl ya. Pearl albino. Pearl albino. Jadi ini apa breeding project apa gimana? Bener tuh. Langsung nebak kok Audrey ya. Bener ya, ini breeding project kalau ya. Kalau isi udah 5 ya berarti 3 betina, 2 jantan. Oh gitu. Iya, iya. Ini yang gede betina ya? Iya, ya karena banyak yang mati. Wah. Wow. Saya fokus. Jadinya udahlah saya pikir daripada beli yang banyak lagi ya, predator semua jenis ada, kita fokus aja. Breeding. Banyak yang mati tuh kenapa ya emang waktu itu? Pompanya mati. Yang pas pompa. Kemarin saya renov kan. Yang terakhir kalau Audrey datang tuh saya renov total rumah. Banyak yang harus pindah akuariumnya, kena ada yang bocor, ada yang pecah lah. Terus akhirnya terakhir karena akuarium mesti pindah, saya kurangin air tuh. Malamnya saya nggak tahu pompanya mati. Paginya udah pada tidur. Pembelajaran ya berarti ini. Pembelajaran. Ya? Emang kalau ngerawat ikan tuh bergantung banget sama mesin, sama air itu. Bener. Penting banget, jadi harus banyak precautionnya, guys. Bener. Tapi ini akhirnya kenapa memilih breeding project ikan pari albino? Sebenarnya nggak milih. Tadinya nggak tahu. Tadi mau arwana atau mau apa nggak tahu. Dan nggak tahu apakah pari itu bisa nggak di sini. Soalnya teman saya pernah di piara pari, sharing sih dia. Beli 18 ekor tuh mati semua. Piara daerah Ancol. Wah. Mungkin airnya kecampur air laut. Mungkin airnya kurang kali ya. Air kurang. Di Ancol ya. Kan dekat dekat laut bener. Oh iya 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 iya. Kalau harus di cycling lagi airnya. Benar. Ya? Begitu. Tapi ini aman ya? Saya coba dua dulu pertama kali. Awalnya coba dua. Terus dua bulan settle nih. Oke. Okay. Nggak ada pergerakan aneh, makan lahap. Ya udah saya tambah lagi 3. Beli lagi. Tapi udah produksi belum? Puji Tuhan udah. Udah anaknya. Itu anaknya. Wih, keren sekali. Ada 2 anak di bawah situ. Yeah. Oh, albino semua ya? Albino semua. Mantap banget ini. Apa breeding project albino yang beranak yang mana, yang itu yang belakang? Iya, yang itu betina tuh. Wih. Itu betinanya tuh. Cakep. Ini betina. Yang gede. Ini jantan ini. Jantan. Nah, ini salah satu betina. Iya, ada yang jantan dan betina. Ini jantan kecil ini satu ya? Iya. Itu yang jantannya satu doang ini. Ada ini nih kalau salah nih. Oh, ini jantan ini juga ya. Ini betina, ini betina. Wow, mantep banget ini. 3-2. Cakep. Tapi yang ngawinin yang mana, yang ini ya? Yang ini bener, ini yang nih. Ini. Yang ini sama yang ini. Ini masih ade-adean aja, masih kecil ya? Iya, masih kecil. Oh gitu, wow keren banget ini. Breeding project pari albino. Kita tadi kan ngomongin piranha di awal. Ini nih, woi. Ini ngeri sekali nih. Wah jarang-jarang aku lihat ini gede gini loh. Iya. Kenapa dia ngumpet ini? Mungkin baru pindah nih. Ini tadi, apa ini? Tadi di belakang. Ini Rombeus marble.
Wow. Rombeus, marble. Serasalmus. Serasalmus, Rombeus, marble. Marble. Marble tuh dia ada bintik-bintik hitam di badan. Oke, ada bintik-bintik hitam di badan. Di badan. Wow. Jadi nggak semua Serasalmus, Rombeus itu bisa keluar bintik. Wow. Walaupun di sungai aslinya yang dibilang itu marble, ya. Biasanya marble tuh sungai tertentu ya. Betul, betul. Belum tentu di sungai itu dia marble. Wow, ini keren banget tuh. Ini marble. Maju dia. Itu ya di bagian badan ke atas ya. Ada titik-titik. Iya, ada titik-titik. Wow, dan ini gede lumayan ya? Gede ini, gede. Ini kategorinya gede ya? Udah gede sih segini. Sudah gede. Kalau diamond ini maksimalnya nggak bisa sampai gede banget. Segini gitu nggak bisa? Nggak bisa. Dia paling 40 cm. Wow. Itu juga mungkin di wild kali ya. Kalau yang di Indonesia kan yang gede-gede, Manueli, Rombeus Black. Tapi itu pun kecil juga dia nggak bakal gede. Maksimal. Sebenarnya merah Serasalmus ini kan beda ya sama piranha-piranha biasa kayak RBP atau atau yang kayak gede-gede itu piraya atau kariba apa ininya kuncinya biar bisa segede gini nih. Yang penting dia makan sih. Enggak stres dia makan. Itu kalau gede itu enggak bisa dicepatkan. Mau dikasih makan tiap hari pun itu udah nolong ya. Cepat gede. Cuman growth-nya itu emang udah slow. Wow. Kita nggak bisa bikin dia cepet, beda sama jenis Pygocentrus yang kayak RBP atau Piraya, itu dia gede cepet. Kalau ini emang agak sulit ya? Iya, emang dia kan big body. Tapi sebenarnya lebih keren mana, miara Serasalmus atau piara Semuanya Pygocentrus? Menurut saya keren lah, sama-sama keren, yang penting dirawat. Yang penting dirawat. Tapi kalau katanya kalau langka ini langka banget. Kalau langka ini langka, kalau kita bicara langka ini langka. Okay, tapi nggak semua Rombeus langka sih, mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Jadi Rombeus yang kayak gini yang langka. Yang Rombeus yang biasa nggak? Yang lagi banjir di dunia ikan sekarang itu jenisnya Peru. Oke. Okay. Itu langka nggak ya? Karena kan dia banyak banget. Yang langka itu yang kayak gini nih, yang sulit. Diamond. Black spot. Brazil. Wow. Jadi kalau Peru ya dari Peru, kalau Brazil sungainya Brazil. Woi, kita bisa lihat giginya itu nih. Seram itu. Giginya nongol-nongol dikit tuh. Wow, tapi karakternya gini ya, agak pemalu dia ya. Dia baru pindah sih. Oh, baru pindah. Agak fetish gitu ya, takut-takut. Baru pindah dari belakang, baru seminggu. Oh, baru banget pindah dari belakang. Ini kalau untuk tank segede gini kurang gede apa pas apa kegedean? Ini udah masih kalau mau kecilin masih bisa. Oh, mau dikecilin minimal, lagi masih bisa? Minimal 150 lah. 150. Dari kecil sampai dia 30 masih cukup. Oh, ini mah kategorinya udah lumayan jumbo gede, ya. Udah gede itu. Dia kalau makan kayaknya serem banget. Enggak seserem yang koloni ya. Oh, oke. Okay. Lebih seru kalau ngeliat yang koloni, Pygocentrus atau di belakang ada sih yang koloni. Ada yang ngeri. Ada. Kita lihat ke belakang ya. Kita lanjut dulu ini. Ini juga ngeri yang ini. Woi. Tunggu. Ini kan Toman. Ini Toman guys, short body. Gak tahu belinya bukan short body. Terlihat short body kalau aku melihat. Tapi warna apa? Santik, bukan? Santik bener ya? Bener ya? Santik ya. Oke, Toman santik short body. Wow, tapi santiknya juga kayak nggak kuning. Tapi malah kayak ke ijo-ijoan biru gitu ya. Wow, kok bisa jadi short body begini kalau bukan short body? Gak nyangka ya, waktu beli tuh justru ada cacing apa jarum ya? Oh, ada jamur, jarum. Kutu jarum. Cacing jarum di disirip sama di belakang ada tiga. Saya cabut. Saya nggak nyangka sih, piara kasih makan, nanya orang luar juga kan saya ada temen tuh di luar grup Seralah kan kebanyakan orang-orang luar. Saya posting. Ada yang ngomong, ini short body, ah masa sih? Ya, gak nyangka makanya, juga, gak nyangka. Makanya tadi aku bilang, ini short body nih, waduh nyarinya susah sekali loh. Toman biasa short body aja susah dibanding, apalagi ini santik short body, wow. Dan ini gede loh. Iya. Nih ya, kalau yang belum tahu ya, yang biara santik itu biasanya dia tuh size-size 60-70 mati. Wah. Biasanya, apalagi yang short body, kalau short body kan cenderung nggak bisa manjang itu, kan. Pengen tahu juga, justru karena kedatangan ke Audrey, pengen tahu ini jantan atau betina nih? Wah, kalau short body udah susah dibedain si ya. Si Romo mau dikawinin ya? Ya, dia sebenarnya kalau Toman tuh dari bentuk kepala kelihatan, cuman ini kok kayak bingung ya. Terlihat kotak kepalanya, kemungkinan jantan. Jantan. Terlihat kotak ya.
Kalau betina tuh agak bulat gitu, dia palanya agak bulat ke bawah gitu. Oh, okay. Kalau ini kayak terlihat, cuman belum tentu ya, ini susah digaransi juga. Terus yang 60 cm mati itu kenapa? Pengen tahu juga nih. Nah itu ini pertama kali saya miara. Ini diskusi lah ya, kayak aku juga belum tahu banget ya soal santik. Itu kayaknya dia punya growth pertumbuhan memang mentok di situ gitu loh. Oh. Kemungkinan ya, karena aku belum lihat yang semeter gitu, santik semeter. Nah, cuman kalau ini sih cenderung sudah besar ini menurut aku untuk santik gitu. Oh. Apalagi short body. Oh. Jadi ini wow sekali, keren banget. Wah, di sini dikasih makan apa ini? Ini saya selalu frozen. Kalau untuk semua yang di sini harus wajib frozen. Oh, semua wajib frozen. Harus frozen, enggak pernah live. Live food enggak pernah. Enggak pernah. Ya? Wow, dan biasa kodok, cere frozen atau ikan-ikan kayak belanak. Oke, oke. Kayak gitu. Ini apa ini? Teman-teman ini. Ini teman-temannya biar enggak kesepian. Gak dimakan apa dia? Belum. Oh, belum. Belum. Tapi kalau kecil gini mereka dia enggak mau ya. Waktu dia mau. Kecil nih dimakan nih, tapi kalau udah gede gini udah malas kejar dia. Oh, gitu. Dia ngejar yang segini nih. Oke. Segini dikejar nih. Tapi kalau ini enggak tuh, diamin aja. Diamin doang namanya. Mager dia udah. Mager. Ini tapi yang bikin keren yang kelihatan short body banget memang punuknya. Hmm. Jadi dia tuh berpunuk gitu kok. Dia ada punuk sama ekor lebar. Jadi ekornya kayak resolusinya enggak cocok sama dorsal, jadi kelihatan short body banget. Ini udah lama sih kok. Lama kok aku piara nih. Keren. Kalau habis makan juga udah mulai balon tuh. Aku lagi pengen coba bikin supaya bisa itu, cuman kayaknya nggak bisa deh. Kalau bisa bulat lagi ini, bisa bulat lagi. Gila ya. Ini aku baru pertama lihat, mungkin masih satu-satunya nih aku lihat short body ini untuk santik ya. Dan segede gini, keren banget, luar biasa. Nah, kalau ini anaknya mereka. Anak mereka. Ini anak mereka. Masih... Ini anaknya doang ya, isinya berarti ya. Iya. Oke, ini cuma ini dijual nggak? Nggak sih. Oh, piaraan aja piaraan ya, semua aja. Ya. Semua piara. Gila, tujuannya tuh sebenarnya apa sih biar yang serem-serem begini? Tujuannya itu lebih memuaskan. Pengen lihat mereka makan gitu? Pengen lihat mereka lahir juga. Pengen lihat lahir. Pengen lihat senang hobi sih. Emang senang banget kalau ngeliat ikan lahiran, terus ngeliat mereka makan kadang kayak itu agresivitas itu ngeri sekali. Ngeliat mereka dari kecil sampai gede itu kepuasan batin. Ya umur kita juga nambah. Betul. Ya kan mereka nambah kita nambah. Betul. Mereka mati kita sakit hati. Iya. Salah. Dari kecilnya cantik gitu. Jadi gede kan nggak bisa dijelaskan sih. Kita pengen tahu ya sebetulnya kayak apa full growth-nya mereka kayak apa gitu ya. Iya. Sebesar apa mereka bisa sebuas apa gitu. Apalagi nih kayak buas banget ini juga nih satu Wah, nih. Wah. Ini nih. Ini agak langka nih kayaknya ini juga nih. Ini Wah, ya kan? Lumayan juga sih. Ini Romeo juga. Ini Romeo juga. Ini Brazil. Nah, ini salah satu sungainya Venezuela. Oh, Rombeus Brazil dari Venezuela. Apa? Venezuela. Sungainya. Bedanya apa sama yang tadi ini spotnya? Bedanya kalau Rombeus tuh kecil kita nggak bisa bedain. Yang bisa bedain mungkin lihat gambar. Oh, gila nih. Memang ini expert dari asal maksudnya. Nah, Venezuela itu yang ini. Ini gedenya nih. Shape-nya dia agak kayak trapesium gitu ya. Oke, iya. Nah, bentuknya trapesium. Gedenya gini. Tapi kalau kecil ya kita nggak bisa bedain. Bentuknya gini semua. Ah, bener. Gini semua. Cuman gambar yang bisa bedain. Oh, ngebedain ya. Ternyata namanya piranha banyak banget ini. Sampai pusing pala kita. Banyak, bener. Wow, gila. Banyak. Keren banget ya. Ini apa sih nih yang muka merah begini? Itu Manueli nih. Oh, ini Manueli. Ini yang paling favorit di Indonesia nih. Oke, Serasalmus Manueli. Iya. Ada di belakang itu? Kebetulan dikejual kemarin. Oh, kejual? Oh, tapi kejual tuh bukan sengaja saya jual sih. Saya nggak pernah posting, jarang. Cuman ada yang nawar? Ada yang nawar. Oh. Ada yang nawar. Tapi favorit orang Indonesia ini, kenapa Pasti. Gitu? Entah ya, bisa. Padahal lebih langka Rombeus kan? Paling besar. Jadi Serasalmus terbesar itu si Manueli. Hmm. Kedua itu yang ini Black Piranha. Oh. Peru Black yang nggak ada diamondnya. Jadi ntar dia kulitnya nggak glowing nih. Dia nggak ada bintang-bintang lah, polos. Rombeus Black. Black. Berarti ya, sebutnya Rombeus Black. Peru ini Black. Semua Rombeus guys, bayangin loh. Semua Rombeus. Pusing nggak tuh, udah Serasalmus Rombeus, ini semuanya Rombeus. Semua. Jadi ngebedainnya. Dan nggak semuanya bisa masuk Indonesia sih. Dulu yang pernah saya piara paling 6-7 jenis ya. Oke. Yang paling langka ini yang Branti nih. Dulu ada nih waktu ko Udrik sini nih, tapi udah nggak ada juga. Oke. Wow, tapi ini aja udah gede sekali sekarang ya. Iya. Ini berapa tahun piara ini kok, Branti? Tiga ada ya. Tiga tahun. Segini? Dari... tujuan lah. 7 cm, oh lumayan. Iya segini ya, lumayan ya. 7 cm. Gak kecil-kecil banget, tapi ini sekarang udah jumbo ini. Mm-hmm. Wow, keren banget. Berarti ini sama, makannya ikan belanak gitu juga? Ya, belanak, kodok, atau cere. Oh, dia mau makan kodok live food, mau? Kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Kalau untuk yang saya piara sekarang, ini lebih ke cere.
Oh, kebanyakan dulu, dulu ada yang mau kodok. Dulu ada. Wow, gila ini ngeri sekali, guys. Rombeus Venezuela. Venezuela. Masih ada lagi nih ya. Kita akan lihat. Okay. Let's go, guys. Let's go. Oke. Okay. Woi, gila tank yang ini sekarang bagus banget kok. Iya. Wah, jadi hijau gini. Iya. Ini udah asik banget ini. Under renovation udah. Oh my god. Pecah berapa kali lah. Ini udah banyak gelutnya. Jadi tunggu, saya rekondisi banyak lah gitu. Ini isinya serem amat ini. Tuh, tuh, satu jenis sih. Dulu ini tuh isinya payara kalau nggak salah ya. Bener. Iya kan? Iya, iya. Sekarang payara. Kenapa diganti jadi kayak ginian ini? Ya itu, karena musibah itu kemarin. Karena musibah itu. Ini dapat konsep dari mana piranha ini? Rame-rame ini. Rombeus semua lagi? Ini Sera Salmus Gary. Hah? Gary piranha nih. Gary piranha. Gary piranha. Wah, aku baru pertama lihat ini dalam hidup ini. Sera Salmus Gary berarti Gary. Sebutnya. Iya. Apa bedanya sama Rombeus? Ini satu-satunya Sera Salmus yang bisa dikonteng di dalam akuarium hobi. Jadi ini mereka bisa koloni begini? Bisa koloni. Kalau Rombeus di koloni udah pasti dia ada yang mati. Berantem. Kecuali di wild. Hmm. Nah, kalau ini bisa. Ya, ini buktinya. Wow, keren banget ini. Tapi gede, enggak? Ini mah gede aku lihat ini kalau piranha. Gedenya mungkin 25-30 juga lah. Oh gede enggak, dong. Gede, gede. Cuman lama banget kok. Lama-lama sekali. Ini yang bikin keren apa ya? Dia ada stripe gitu di depan ininya nih. Iya benar tuh. Violet line bilangnya. Violet line, sebutannya ya. Iya. Gila, tapi ini berapa isinya ini di dalam sini? Ini ada 14 ekor. 14 ekor, oh 14 my ekor. God. 14 ekor dicampur jadi satu, itu aja saling menyerang itu ya. Iya, ini udah somplak-somplak. Ini belum dikasih makan hari ini. Belum dikasih makan. Belum dikasih makan. Nanti kita kasih makan. Iya. Saya paling suka ngeliat, justru ini pas makan nih. Oh. Makannya harus kodok. Makan dia harus kodok? Iya, satu. Jadi dia tuh disobek, wah sadis. Mengerikan. Sadis. Wah gila sih, ini serem banget ini. Jadi kalau ngeris. RBP kan juga seru ya? Iya, iya. Tapi iya. Kan biasa. Biasa, biasa. Biasa. Yang ini kan banyak yang punya kan? Kalau ini kayaknya cuma di sini nih harusnya yang konteng segini banyaknya. Ada lah mungkin ya, ada hobi lain kayaknya. Okay, yang punya juga. Cuman yang 14 ekor kayaknya belum. Oke, mungkin dia 5 gitu ya? Iya, 5 ada. Ini 14 ekor banyak sekali. Ya. Dan ternyata growth mereka beda-beda ya. Ada yang gede kayak gitu, bulat. Ya. Ada yang lonjong kayak begini, panjang. Jadi ini ada alfanya gitu? Pasti ada setiap kali. Kelihatan nggak yang mana? Nggak kelihatan? Yang paling depan biasanya sini. Yang gede-gede. Iya, gini. Ya. Nih. Ini gini-gini, ini diam aja nih. Jahil nih yang ini nih, tengah nih. Ah, itu. Yang tengah nih, ya. Jahil yang gede-gede sih biasanya ini alfa nih. Oh, wow, wow, wow. Ngeri banget. Terus tanaman ini palsu buat apa ini? Ini fungsinya. Untuk menghias aja. Oh, biar warna-warni gitu? Enggak juga. Supaya mereka nih enggak ketemu langsung lah. Jadi ada, biar enggak meminimalisir. Berantem? Iya, berantem. Sobek-sobek itu. Emang mereka ini gila juga ya? Maksudnya walaupun makan cukup tetap berantem-berantem juga ya? Iya tetap, pasti ada yang somplak. Sama nggak kayak RBP? Misalkan kita telat kasih makan, ada satu temennya yang dihajar sampai mampus gitu. Nggak nutup kemungkinan, pasti ada. Oh gitu ya, bisa. Sama ya? Sama. Padahal Sera Salmus ya? Padahal Sera Salmus. Sera Salmus kan kalau kalian lihat tadi yang di depan, terkenal mereka tuh kayak ada pemalu gitu ya. Ternyata yang ini enggak ini? Kalau koloni enggak kok. Kalau saya juga belajar nih, iya, baru iya. Pertama kali miara ini di Komteng, boleh dapat nih di tahun ini. Ini nggak belum masuk lagi ke Indonesia nih. Belum lagi ada lah ya. Dari saya miara dulu itu, dari Kodri datang sampai sekarang baru masuk di tahun ini. Baru ini lagi. Banyak. Gila, tapi banyaknya juga tahun. Limited. Setahu saya cuman 40. Saya dapat 14. Wow. Se-Indonesia. Wow. Ya berarti wow. Sisanya udah kebagi. Mungkin tersebar-sebar ya. Kayak bola Dragon Ball. Iya betul. Susahnya ngumpulinnya lagi. Iya bener. Ampun. Jadi lagi ada, udah beli aja dulu. Ini ngomong-ngomong mereka kan digabung sama Pleco nih. Apa sapu-sapu apa sih ini? Biasa kok. Kali ya? Kali bener. Ini cuman di, buat bersihin ini. Nggak dihajar sama mereka? Dihajar. Sapu-sapu juga dihajar? Buat ini aja, supaya mungkin nggak ngehajar temen lah. Saya kasihin satu sapu-sapu. Sapu-sapu, dua itu sapu-sapu? Dua. Ada nah, empat deh. Oh ada empat bahkan sapu-sapu. Tapi nggak parah ya? Dihajar tapi nggak parah? Nggak. Lebih aneh lagi, di sini ada ikan-ikan kecil itu. Nggak dihajar? Nggak. Kekecilan kenapa kali. Apa ya? Nggak tahu ya. Kekecilan. Justru kan gitu. Biasanya kan pakan ikan besar adalah ikan kecil, apalagi predator. Yang lebih aneh di sini ikan kecilnya nggak diajar sama sekali. Padahal size mereka tuh nggak gitu jauh loh. Iya. Tahu juga ya. Justru kan biasanya gini.
ikan arapaima 3 meter. Mm-hmm. Gapi yang kecil nggak dimakan karena kan mungkin kecil banget kecil dibanding dia. Mm-hmm. Kalau ini kan dia masih masuk gitu ke mulutnya kan? Mm-hmm. Enggak tapi ya? Enggak. Si, tapi mungkin si saya mungkin belum, bukan enggak mungkin belum. Mungkin tadinya belum. Banyak sih. Saya sengaja emang kasih lah supaya enggak ini kan, tapi ini udah mulai dikit. Mereka lebih ngincer ini si fin. Mereka okay. Kalau RBP enggak tahu ya, kebetulan enggak pernah miara. Okay, yeah, kalau yeah. Sampai sobek mak. Saya pernah miara piraya waktu itu, tapi nggak pernah sampai digigit sobek gitu juga belum pernah. Sobek belum pernah belum juga? Pernah. Cuman kalau ini, kayak Serra Salmus ini, termasuk yang Rombeos itu, kebanyakan mereka lebih ke fin. Oh. Ya itu somplak-somplak gitu tuh. Iya, iya, kita bisa lihat itu siripnya pada bobak-bobak dikit ya. Kecuali size mereka jauh. Jauh. Saya pernah ada yang mati tuh. Saya miara yang segini, terus saya sekat. Sekatnya copot tuh. Sebelahnya gede. Diajar ampis. Setengah udah. Jadi sekali gigit, hilang badan. Sekali gigit langsung sekali tinggal gigit. Setengah. Iya. Ampun, ini serem banget ini tank ini ya. Berarti mengerikan. Ini sampai tua tetap ada garisnya? Tetap ada. Jadi matanya bisa merah nanti. Matanya bisa matanya merah. Kalau dia udah mulai dewasa. Dia mature, mata dia merah. Kalau mature, matanya merah. Merah. Wow. Ini project breed sih, Koh. Oh, bisa di breeding begini? Jadi di luar di Jerman, oke. Kayaknya yang masukin ke sini juga nih, mungkin ikannya dari dia ya. Itu satu-satunya yang baru bisa nge-breed Gary nggak di wild. Jadi kalau Serra Salmus itu kan mereka di Brazilnya mereka udah tahu nih sungainya di mana, kapan mereka dari telur netes, kapan mereka dipanen, itu mereka udah tahu. Belum ada yang bisa karena kan mereka gigit-gigitan. Iya benar. Seksinya kita juga nggak tahu nih. Caranya tahu ini laki mana, cewek mana gitu. Nah, itu. Jadi ini saya cobalah. Saya coba. Wow. Jadi si tanaman ini juga buat naruh telur. Oh, fungsinya untuk naruh telur, guys. Nih, dari semua tadi ada Serra Salmus Rombeus di depan yang dot, ada Serra Salmus yang Venezuela. Sama ini mahal mana? Kalau mahal yang marble itu mahal, cuman waktu belum marble enggak mahal. Oke. Okay. Tapi kalau dia udah keluar marble, ya udah lain pasti. Ya, mahal di sini. Di pasaran. Itu kira-kira berapa belasan juta? Enggak nyampe. Oh, jutaan masih, lah ya. Masih 10, kurang 10. Lebih dari 10 lah. 10, range 10 lah. Jutaan. Kalau yang Venezuela? Venezuela di 6-an lah. 6? 1 juta ini? Ini random ya. Kurang lebih 4,5 sampai 5. Oh, rata-ratanya segitu rata-rata ya. 4 juta sampai 5 juta per ekor. 4 juta 5 juta lah. Wih, gila serem. Ini 4 juta kali 5 juta per ekor. Satu tank ini bisa kebeli motor, ini berapa kali mau motor? Apa, dua kali PCX mungkin ya, dua kali NMAX. Seremnya. Ini ngomong-ngomong kalau filtration-nya dari tadi aku lihat ada biru-biru ini, ungu-ungu apa sih? Ini lampu pemanis. Oh, dekor aja? Dekor aja. Oh, kira ada fungsinya? Oh, nggak ada, nggak ada. Ada dekor ya. Dekor. Tapi kalau lampu pakai UV, lengkap sih. UV system. Semua ada lah. Sebenarnya biara piranha harus kayak airnya bagus kayak pari gitu, atau diskas? Nggak. Atau dia bisa kayak toman gitu, asal-asalan bisa? Nggak. Nggak tahu ya, tapi kalau saya pribadi selama kita bisa memberikan yang terbaik, ya kenapa enggak gitu. Maksudnya ya kalau ada filter yang bagus ya pakai aja. Tapi kalau nggak ada filter mati kan? Kayak itu filter mati ceritanya? Kalau kita, di kalau logiknya ya, di akuarium kotor, dikasih makan terus, mati sih harusnya ya. Iya. Berarti kan, butuh air apa, bagus. Butek ya? Butek, ya. Ya kan nggak ada filter gitu kan, ya. Pasti butek gitu kan, lama-lama bau, ya pasti mati sih. Oke, kalau toman enggak loh, cobain. Kan? Dia nggak usah pakai filter juga hidup. Itu ya? Kan dia ngambil napasnya dari atas. Iya tahu. Tapi kalau kotor juga dia hidup. Kotor hidup. Tapi ya kalau kotor banget dikasih tiner mati lah. Ada sampah rinsonya meninggal juga. Wah ini nggak takut kok, ini kan sebelah kolam renang. Ini lompat itu piu. Ya takut. Ada anak berenang yang kayak gitu. Enggak lah, enggak. Enggak ya? Enggak deh, ini mitos aja sebenarnya. Pernah masukin tangan enggak ke sini? Aman. Aman? Aman. Tidak terjadi apa-apa? Enggak, kabur mereka malah. Oh malah kabur? Kabur. Tangan enggak bocel? Enggak. Beda cerita sama RBP yang di film ada 1000. Terus kita berdarah, kita masuk, ya kita mungkin mati. Tapi benar ya kalau ada 1000? 1000. Oh, minimal 1000. Dan itu gede ya. Gede? Gede. Oh, segini. Oh, gede-gede tuh. Iya. Yeah. 1000. Kalau segini-segini, ya mereka takut merekanya. Jadi harus syaratnya kalau mau digigit piranha, piranhanya harus ada 1000. 1000. Dan harus segede gini piranhanya, guys. Jadi sobek, kalo... sobek tangan kita, celupin. Sobeknya juga dah. Harus berdarah. Hilang, jamin. Itu dia perpiranhaan. Ini mah piranha yang ngeri banget itu. Itu di depan sana ada apa itu? Wait? Di depan sana ada apa itu? Aduh, apa tuh? Wih, ada yang leher, ada yang leher. Ada leher itu, leher apa ini? Dinosaurus kali ya? Dinosaurus? Dinosaurus. Waduh. Wah, ini cakep amat. Wow.
Ini CST ya? CST. CST guys. CST apa ini? Hypo. Albino. Lucy. Albino. Albino. Astaga. Keren banget ini. Look at that. Wow. Gede gini albino nih jarang loh ya. Masa sih? Agak jarang, maksudnya yang segede gini. Maksudnya mahal, maksudnya mahal. Udah mahal. Oh, iya. Mahal puluhan juta kata puluhan jutanya tinggi gitu. Waduh. Kayak lehernya ya. Iya. Tinggi banget itu sampai keluar di atas air. Serem. Ini digabungin sapu-sapu dia juga enggak dimakan sapu-sapunya. Enggak sih, enggak makan dia. Enggak dimakan. Aman aja sih. Aman ya. Enggak tahu kalau dia gede banget ya, tapi kan size-nya paling tuh 25 lah. 25 sentian ini. Pernah enggak sih kok iseng gabungin piranha sama CST gitu? Belum. Menang mana? Nggak berani. Kayaknya menang CST. Nggak kuat. Lebih menang CST kayaknya. Harusnya menang CST kalau dia galak ya. Ini galak dia enggak sih. Oh. Nggak terlalu yang di depan. Oh. Ada satu lagi depan. Ini kayaknya betina kok nih. Oh, ini betina. Kalau menurut rawangan dari ekor, kayaknya betina nih. Oh iya bener, ekornya pendek ya. Pendek ya. Kecil ya ekornya. Nah yang depan kayak jantan. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Di depan jantan. Oh, oh, nah, ini project breed juga nih. Project breeding juga. Ini CST albino. Masih mahal, masih mahal. Anaknya pun masih belasan 20 juta kan? Iya. Keren. Yang bawah apa ini? Bawah Dutch aja kok, hama Granulosus. Granulosus, ini banyak ya di mana-mana ya. Nah ini sisa yang waktu itu Audrey udah liput nih. Oke. Satu-satunya. Oh dia pindah ke sini. Karena saya pindah ke Pari. Iya. Dia selamat. Oh dia selamat. Ini selamat dari bencana musibah itu. Dari COVID itu dia selamat. Oke. Satu-satunya yang selamat. Ini dia nih, yang selamat satu-satunya. Nih ada apa lagi piara-piaraan yang aneh nih? Ini MGM. Oh MGM. MGM. Mexican Giant. Mexican Giant Turtle. Mask tuh, cakep tuh. Woi, hello. Halo. Ini kura-kura sama piranha hubungannya apa sih kok? Gak ada. Cuman. Kenapa suka ini? Karena saya waktu itu miara ini dulu. Oh ini dulu. Iseng karena udah sepi tuh dari kematian gitu. Musibah itu. Bingung miara apa. Terus kenal temen. Udah mirah ini aja nih, kayaknya susah juga nih, langka juga, ya udahlah coba. Jadi tadinya, okay. Tapi nggak jadi, oh. Lebih tertarik CST. Gitu. Sempet trauma miharap piranha berarti. Oh gitu ceritanya, tapi akhirnya balik lagi ya. Iya. Oh, halo, cakep banget. Terus ada lagi sebelahnya nih? Itu kosong kebetulan. Ini kosong. Ini Pixie Frog. Ini yang mau dikasih makan ke sono? Kayaknya sih ini. Oh janganlah, ini mahal ini lumayan. Ini saya beli karena ngelihat ke Audrey nih. Oh gitu. Oh terima kasih loh. Saya nggak tahu tuh ini kodok apaan kok gede banget. Gitu saya lihat kan, wah lucu nih. Punya aku loh, kayaknya lebih gede dari ini dikit lah. Segini. Nah, itu saya pikir wah lucu nih bisa gede gitu, nggak tahu tadi. Udahlah. Ntar ini bisa gede juga pasti. Bisa gede ya? Asal dia jantan. Kalau betina. Ini jantan nih. Betina. Saya ada betina 3 di atas. Betina. Masuk tanah mulu nggak keluar. Oh. Dari pertama beli. Nggak tahu dia apa tuh. Iya mungkin dia. Pemalu sih kayaknya lebih pemalu. Tapi kalau dikeluarin sih harusnya diem juga di luar gitu. Ini dia nih halaman rumah ini guys ya. Jadi semua di sini. Semua kok. Ini terpelosok nih masuk gua lah. Oh di sini ada palutnya. Waduh. Gede ternyata. Wah. Oh isinya cuma dia doang. Satu doang. Kan buat breeding nih. Oh iya. Oh ini fungsi untuk breeding. Gila nih enclosure bagus amat. Wajar sih. Karena Anda mahal. Jadi fasilitasnya mesti bintang 5 lah. Betul, zaman dulu tuh kayak zaman dulu ya. Sepasang tuh bisa sampai 200-300 juta dulu. Iya, bener dulu ya. Enggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang udah murah sih. Masa sih? Enggak kayak dulu. Jauh lebih murah ya sekarang. Ya mungkin barang Cina banyak masuk kan. Oh, dari China banyak dari China. Masuk. Banyak KW-nya mungkin. Banyak KW-nya. Enggak lah, tetap albino ya, albino. Albino kan ini? Albino. Albino bukan lusistik. Cakep banget tuh. Dia kesepian tuh, dia merenung aja tuh dia tuh. Kan masih kecil, ini mungkin tunggu setahun dua tahun lagi ya. Setahun dua tahun lagi baru saya campur. Bisa. Soalnya takut dia berantem ntar. Hidupnya ini enak sekali dia di sini. Ya kan ada tanamannya, tanknya gede banget. Ini bisa buat tank predator sebenarnya. Bisa buat, tadi mau buat pari. Tadinya? Tadi mau pari. SWC gitu ya. Atau ya BD-BD gitulah Black Diamond. Cuman ya karena ada itu, udahlah itu dulu aja. Jadi breeding kura aja. Ini ada, kura. Pasir. Ada tempat pasirnya bahkan. Pasirnya. Ini tadinya apa ini kalau misalkan, emang sengaja dibuat ini mah? Iya bener, emang sengaja buat breeding kura sih. Emang sengaja dibuat untuk breeding kura, bagus banget tanknya. 4 meter, ininya 1 meter. Tanknya bagus sekali tuh guys. Ini mah palut ini mah, wah keren. Woi, mojok aja di belakang, tanknya gede begini loh. Halo,
Oh, cakep banget ya, guys. Oh, kalau albino dari jauh tetap brejes kayak emas dari ujung ya. Keren. Luar biasa. Wah, aku udah gak sabar nih, kita harus kasih makan berarti ya. Oke. Kita kasih makan. Let's go. Kodok berarti. Kodok. Kita mau lihat seagresif apa ini piranha yang di sini. Saya ambil dulu ya. Tapi kalau dilihat-lihat tank ini tuh sebenarnya relaxing ya. Apa kayak seger gitu. Ini gue baru pertama kali lihat piranha kayak seket gini modelnya, tapi seger gitu ya. Anjir, giginya tuh sebenarnya keluar-keluar ya. Coba dilihat baik-baik. Kayak tajam-tajamnya keluar-keluar gitu loh. Ini piranha dengan bentuk teraneh yang pernah gue lihat ya. Aneh sekali ini. Oke. Mari kita... Oh, kasihnya frozen. Ini dia, kodok frozen. Enggak, ini masih beku gini gak apa-apa? Gak apa-apa. Bisa dari, mereka? Dari sini nih, ini ada lubang sih kok. Oh, di sini. Pas kena wave ya. Dia. Oke, kita akan kasih ini. Wih! Sorry, nyetrum. Oh iya, lupa kok. Agak nyetrum dikit. Anjir. Kirain digigit. Agak lebih serem nyesel ke rumah Pak Aquarium daripada digigit. Kaget ya, gue. Sorry kok, agak dikit kok, bener. Wah, iya, gak masuk dia. Nyetrum kok, hati-hati kok. Di mana lubangnya? Aman. Lah kok si Koko gak nge-strum? Enggak. Oke, kita lihat itu. Woi, woi. Oh, dia bisa itu. Wah, tuh. Oh iya, dia sobek. Woi. Waduh. Ini mah masih beku ya. Kita belum lihat bener-bener sobek berdarah-darah ya. Iya. Oh, itu alpanya tuh gila. Oh, dibawa kabur. Mana itu udah hilang? Speed of flight lah. Itu udah hilang? Udah, habis kayaknya. Tak habis apa dibawa kabur. Anjir. Nyetrum lagi. Lewat kodok nyetrum loh. Lewat kodok airnya nyetrum. Kok ini airnya nyetrum loh beneran? Iya, emang. Iya, iya. Masih gak pake sendal. Curang! Nih kok. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Udah kok. Sumpah ini beneran nyetrum. Gua sampai jatuh semua kodoknya. Gua dikerjain. Parah ini anjir. Gua dikerjain. Kodok nyetrum. Mana itu tuh dia? Hilang udah. Udah hilang cepet iya. Banget. Udah hilang. Ah, kalau begini mah gua lempar aja takut. Ya. Ada kacanya, ada kaca itu. Serem. Masuk enggak? Ah. Tuh, kita lihat baik-baik. Wih, putus kakinya bos. Gila, cuma sekali gigit gitu putus ya? Benar. Wah. Gila, ini sehari bisa makan berapa kodok kok? Ini bisa 20. 20? 20 kalau, tapi saya ngasih biasa satu-satu sih. Saya liatin ya, itu karena seru banget. Tuh, dia gitu pas kena cahaya, kayak... Bling-bling gitu nah, ya? Nah, bener. Ini kalau dibagi beberapa biji, mau kali ya? Hilang loh. Ah, itu dia. Tuh, biar gak rebutan. Tuh, woi. Ini dia tapi gak kenyang-kenyang ya. Mau lagi. Nah, dia kalau kita liatin nih, harus ada alfanya dulu yang gigit. Oh iya. Baru yang lainnya sisan, ngikut dia. Ya kayak RBP juga sih. Bener. Piranha itu, tipe-tipe piranha ya. Jadi dia yang harus mendahulukan si alfanya dulu. Alfanya harus duluan. Baru yang lain ikut tuh ya, alfanya masih makan, yang lain kayak agak ragu-ragu makannya. Dia tampaknya alfanya tuh. Itu juga belakangnya. Tapi nggak ada yang berani rebut ya dari alfanya ya? Nggak ada, tunggu sampai lepas dulu. Begitu lepas baru ada yang berani rebut. Iya. Nggak heran sih bisa ada yang kekurusan terus mati ya. Iya. Karena serakah sekali mereka iya, ini. Iya. Tapi yang kecil pun berani sih, yang paling kecil ada tuh satu tuh. Dia tetap dapat. Saya liatin soalnya, saya perhatiin. Tetap dapat ya dapet. Jatah ya. Tetap dapat. Makanya saya kasih terus. Iya, soalnya jadi sayang juga 5 juta mati ya kan. Iya. Walaupun di sini kelihatan banyak. Ah, gua trauma anjir. Ah. Wih, masih mau ternyata hebat. Wow. Dan ini saya coba dari semua makanan bahkan ikan lebih suka kodok mereka. Kok gitu ya? Enggak tahu. Mereka kalau makan kodok ini sampai waduh benar-benar kayak kita tuh makan all you can eat gitu. Kalau dikasih ikan enggak. Kalau live food kayak enggak seru ngeliatnya.
Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mereka kenyang, udah stop. Oh iya, benar juga ya. Iya. Nggak kelihatan, nggak seru. Udah gitu kotor banget. Oh iya, kotor. Kotor banget, jauh lebih kotor. Iya. Jauh. Ini udah hilang lagi. Tuh, di bawah dia tuh. Nah, ini perutnya udah mulai-mulai... Ngisi. Kita harus stop kapan ini? Sampai mereka lepas makanan, nggak mau dilihat. Oh gitu? Iya. Oke. Teras isu gua sama air ini. Masih justru, mau terus loh. Justru itu kelebihannya lagi. Harusnya trum. Harusnya trum. Itu emang nyetrum gitu. Ikannya enggak kasih trum. Enggak. Aliran itu kan biasanya kalau listrik di atas. Oh, di atas. Nah, ini emang kebetulan pompanya udah error. Oh, gitu. Belum sempat ganti. Agak serem ya. Gua kaget dua kali. Kodok loncat. Loncatnya kodok mati lagi gara-gara gua yang ngeloncatin. Aduh, seru banget tapi di sini ya. Keren. Wow, lihat tuh. Hilang lagi udah lihat tuh. Iya. Coba ini terakhir, dua terakhirnya ya. Kita kasih langsung dua kali ya, mau nggak ya? Terakhir kok Audrey ini ngasih makan Armatus kalau nggak salah ya? Betul. Armatus tuh terakhir tuh. Armatus sama Aymara tuh. Nah, Aymara aja deh nggak ada. Wih, ini dua nih. Tuh. Wah, sumpah dia. Wih, gila itu. Nah, itu mungkin kita ya dramatisirnya seperti itulah. Kalau mungkin 1000 ekor di... Itu ya, sobek ya gitulah mungkin. Ya, ya, kita nggak ya. Sengaja nyemplung, berdarah, ya itu. Ini paling besar bisa segede apa 30-40 cm. Kebayang nggak nih kalau 30-40 cm segini? Kayaknya tangan kongko kalau masuk kena ya. Mungkin, bisa. Ya kan, kalau 30-40 cm segini loh guys. Betul. Kalau cuman 30... lama banget kok. Saya terakhir kan punya yang 15. Yang terakhir kongko datang 15. Itu aja mau 5 tahun. 5 tahun baru dari 15 cm? 15. Dari 15 ke 20 itu lama sekali. Lama sekali. Mau dikasih makan pun mereka nggak nunggu. Nah, baru belajar, ini nunggu growth-nya cepet nih, okay. Pas koloni. Oh. Jadi si Sarah sama si Gary, kalau single, kurang. Jadi dia growth-nya lama. Pelan. Pemalu dia, juga jadi? Pemalu juga. Begitu. Ngumpet mulu. Tapi pas koloni, waduh. Oh, kayak gini ya. Juara ini. Seru banget. Seru ya. Banget. Langsung hilang ludes total lo ya. Bener-bener udah gak ada tuh, kita lihat bisa perutnya ya. Pada ngisi guys. Wow, nih si gendut satu nih lihat. Woi, gendut banget loh. Wah, giginya keren tuh banget, juga ada kelihatan. Luar biasa. Jadi selama Koko piara piranha nih, dari semua yang pernah dipiaranya, paling rewarding sebenarnya yang mana? Paling rewarding semua sih ada rewarding ya. Kalau suruh pilih ini. Gary ini. Iya. Kalau alasannya pilih. Bisa dicampurin nih. Karena pertama bisa dicampur. Kedua bling-bling. Bling-bling. Ketiga pas kasih makan seru banget. Wah, ini jadi paling seru nih ya. Menurut saya dari semua piranha. Dari semua yang pernah saya piara. Manueli oke. Dari mungkin dari kalau Indonesia mungkin dari price-nya atau mungkin udah bisa paling gede. Itu pun nggak pernah ada sih yang di Indonesia juga sampai 50 cm. Belum pernah. Belum ada. Pernah. Saya rasa nggak pernah ada yang ketemu tuh sampai yeah. Segede itu nggak ada. Iya. Jadi menurut saya selama saya piara dari black saya punya, dari yang paling langka Sarah Salmus apa tuh adalah itu yang warna emas tuh saya lupa tuh nama itu pernah. Ini sih paling seru menurut saya. Paling yeah. Paling worth lah ini. Keren. Paling suka saya ini. Keren banget ya ini. Siapa tahu kalian juga pengen tapi nggak tahu cari di mana ya. Ya cari bener. Sendiri ya. Tapi ini nggak dijual ya? Nggak dijual. Kalau siapa tahu malah mau beli lagi ya. Tapi kalau ngomong gitu ntar ada yang nawar kok. Oh, iya, kalau iya. Di saya kadang-kadang tiba-tiba ada yang WA. Kan tadi 5 juta, siapa tahu kalau satu yang ditawar 10 juta kan ngilang. Oh, ya boleh sih. Oh, tuh ya boleh nanti. Silakan ya. Ya gimana ya? Kalah sama kebutuhan buat beli kodok kok. Oh iya benar juga. Iya. Setuju. Buat ngegedein beli kodok mahal loh. Bener. Ini kodok juga lumayan mahal kan setiap hari. Belum ini media-media nih. Betul. Mau beli pompa kok nyetrum. Oh, iya. Kok gitu sih ini rumahnya ada kolam renang loh. Gimana? Tapi luar biasa, makasih banyak. Thank you. Andrew. Thank you. Instagramnya ini XO88 ya? Iya. Silakan boleh ditanya-tanya kalau misalkan penasaran mau piara piranha yang mana. Karena ini sepuhnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Audrey King of the Jungle, you've been watching Indo Exotic Animals. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.